Sebuah minibus ringsek setelah tertabrak kereta api jurusan Rangkas Bitung, Merak di pelintasan tanpa palang pintu di Cilegon, Banten. Badan kendaraan roda 4 ini ringsek setelah terseret sejauh 8 meter dari lokasi kejadian. Diduga, pengemudi tidak mendengar teriakan warga dan sirine kereta, sehingga kendaraan ini tertabrak. 3 orang penumpang selamat dalam insiden naas itu dan hanya mengalami luka ringan. Korban langsung ditolong warga setempat untuk segera dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Kota Cilegon. Diduga, kecelakaan ini terjadi lantaran sopir lalai ketika melajukan kendaraan.